aja. Nah, itu kan ada program guru pembelajar ya di sana. Nanti ibu bisa memilih materi apa yang ibu inginkan. Nah, salah satunya yang sudah saya lakukan adalah yang AKM. Itu coba langsung diklik. Kemudian silakan milih. Nah, di sini kan ada pilihan tuh, seri pendidikan tentang pola hidup, ada seri asesmen kompetensi minimal, pendidikan inklusif. Tapi di sini nanti ada jadwalnya. Coba nanti ibu masuk lewat di sini. Nah, masuk. Kemudian nanti kan di sini ada ini kan untuk yang saya ya, berarti nanti ibu memasukkan yang nomor UKG, yang nomor UKG, kemudian @guruku.id. Nah, kemudian nanti akan masuk seperti ini. Coba nanti ibu lihat. Nah, seperti saya kan sudah melakukan ini nih. Coba klik di sini tentang asesmen kompetensi minimal. Nah, memang saya sudah. Coba lihat ini. Nah, di sini kan nanti ada nih, ada seperti ini tautannya. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat, tetapi kita harus pembebasan dulu. Nah, kalau ibu mau, nanti ibu buka di SIM GPO-nya ibu, kemudian memilih salah satu yang ibu harapkan, tetapi nanti di sana ada jadwalnya. Nah, ibu kan bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, sesuai dengan waktu sampai ibu. Ya, kemudian juga nanti di sana ada tes awal, kemudian ada pembelajarannya video, kemudian juga ada kuis, dan di akhirin nanti tes akhir. Nah, kalau misalnya sudah komplit seperti ini, nanti ibu sudah tuntas. Nah, baru nanti ibu harus memasukkan pembimbasan. Begitu, Bu, paham? Paham. Terima kasih.